Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensar job lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajok dan si cantik Aiko Van Der Tekken tentunya. Nah, di episode kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Ajok dan si cantik Aiko Van Der Tekken, yang mana di sini terciduk Aiko Van Der Tekken mendapatkan hadiah istimewa dari seseorang, dan ini membuat Aiko Van Der Tekken menjadi sangat gembira sekali. Nah, sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Siapa sih yang memberikan hadiah-hadiah yang mewah buat Aiko Van Der Tekken? Nah, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, langkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Channel ini. Oke, sahabat job lovers, kabar terbaru datangnya dari Aiko Van Der Tekken, yang mana di sini banyak sekali ya para fans Aiko first, terutama yang memberikan kejutan-kejutan buat Aiko, yang mana di sini Aiko mendapatkan hadiah-hadiah istimewa dari para fans Aiko first, baik itu makanan ataupun perhiasan-perhiasan, yang mana di sini terlihat ada seseorang yang memberikan Aiko kepiting ya sahabat, ya kepiting. Di sini kepitingnya itu sangat kayaknya enak banget nih. Dan bukan itu saja, tapi Aiko juga salah satu wanita yang sungguh kalau kita sebut wanita yang sangat beruntung ya, karena Aiko banyak sekali yang sayang dan juga yang selalu memperhatikan Aiko, walaupun Aiko sendiri tidak begitu mengenal satu persatu, tapi para fans Aiko ini sungguh luar biasa ya sahabat, sehingga Aiko sendiri dibuat tersanjung. Karena Aiko adalah salah satu public figure yang sangat beruntung sekali mempunyai banyak para fans ya, terutama para fans Aiko first yang sampai saat ini mereka setia mendukung dan selalu mensupport karya-karya Aiko, baik itu di dunia musik dan dunia entertainment. Nah, sahabat, di sini bukan hanya Aiko ya, tapi Rangga Ajok juga Rangga Ajok juga banyak sekali para pendukung atau para fansnya yang selalu mendukung Rangga Ajok. Jadi baik Aiko Van Der Tekken maupun Rangga Ajok, masih banyak para fans yang selalu mendukung mereka, baik di belakang layar ataupun di dunia perfilman ya, karena saking kagumnya terhadap Rangga Ajok, pasangan bucin kita ini,
banyak sekali para fans yang mengharapkan mereka berdua ini dipasangkan kembali dalam sinetron terbaru mereka. Amin amin ya robbal alamin. Kita aminin saja ya sahabat. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel. Oke sahabat hijab lovers, kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.